Halo sobatku, selamat datang di channel Potterindra. Nah, kali ini kan bahas Last Fortress nih. Skill gua belum gua gunain ya, jadi masih ada lumayan lah 179, 4, lalu juga ada beberapa lah. Aset gua kosongan, jadi gue mau cobain dimana gua mau upgrade untuk skill hero gua ya. Hero gua kemarin kan si ini tankernya level 45 dan masih destruksinya masih kosong. Kita lihat untuk bagian terornya carrot ya, ataupun target memasuki status panik, damage bonusnya 5, kita plus medalinya 5, upgrade aja, masih upgrade lagi 15, lumayan. Serangan nilai destruction meningkat, ini buffnya 55, weaponin 5, jadi kayak gini langsung gajah. Nggak apa-apa sih guys, tambahin satu persatu. Oh sorry, belum ya, upgrade, nice. Di Bell Bolton sendiri dia epic sih, jadi perisai keadilannya di sini masih kosong, dia harus masuk ke legendary. Gila, susah loh itu. Kita punya pertahanan juga. Ini pertahanan untuk weapon traction. Kita lihat skillnya. Pelindung keadilan di bagian nomor 3, pelindung keadilan 15. Gue fokusin ke bagian sini dua-duanya ke level ketiga. Oke, habis itu gue fokus ke sniper. Sniper gua si ini warna kuning. Damage tunggal, buff tunggal, buff tunggal, damage tunggal. Skill ke bagian akurat dong. Oke, 9. Nice. Satu kali lagi 45 ya. Wah, gila. Gak mampu. Ini tag bonus sendiri. Ke sini aja. Menembak gitu 7% lumayan. Lalu destruction dan skill ke bagian ini aja, ke Kin Ogawa. Dia masih level 1 nih skillnya, semuanya dong masih level 1. Oh my god, oh my god, oh no no no. Oh, ternyata bisa ya. 5 Masamune, 5, dan ini master pedangnya juga 5. Ke buff tunggal 1 2 3, dia serangan poin pedang group, jadi ke bagian skill ultimate nya pedang group. Serangan Ronin adalah serangan salah satunya. Gua ada lagi karakter yang gue suka, yaitu adalah si ini sebenarnya, cuman ini belum ada untuk pendampingnya sih. Ini udah 333 kan. Di bagian sini masih kosong si Benson ya. Benson sendiri gue masih kosong nih skillnya. Tambahin aja lah. Karena Benson juga serangan area. Serangannya jadi api semua gitu, terbakar musuhnya. Lumayan banget, jadi ya tambahin-tambahin menyebabkan ya ini destruction ya, ataupun bangkit kembali nih. Formasi untuk bangkit kembali nih, benek bonusnya formasi 4,8, tambahin. Dan jerangan di api neraka ataupun skill ultimate nya skill ultimate paling penting sih sebenarnya, karena penambahan bonus damage nya ya, 1 2 3 4, dan one shot lagi yaitu adalah ini tanknya juga yang gua ambil ya. Jadi untuk tanknya dia ke bagian pelemahan musuh sebenarnya, jadi musuhnya agar lebih mudah. Oke, level 4, dan ke bagian sniper lagi, mumpung masih ada kan, jadi gue pindahin ke bagian sniper, ke bagian akurat ultimate-nya. Oh sorry, apakah masih ada 45? Oh 39 ya, nggak ada dong 39. 15 bagi rata aja lah kalau gitu.
Johnson, habis itu ke Skin Masamune 15. Oke. Lalu ke Ben Bolton ke sini level 2 trik pukulan nih. Kosong, udah nggak bisa nih, udah nggak punya kah? Kita lihat untuk item gua. Oh ini udah masih ada 3. Kita lihat untuk hero langkanya ada sini aja. Oke, lalu 4 penyerangan destruction gue pilihin ke bagian Coleman. Ada 95 di sini. Gue fokusin ke Coleman kalau ada. 95 kosong semua. Adanya Natalie. Tapi Natalie belum punya gue. Gak apa-apa lah, kita gabungin ke Natalie aja. Perlak juga butuh soalnya. Gue butuh banget sih Natalie. Karena dia shotgun ya, shotgun dua tempat kena gitu, depan maupun belakang. Tapi di sini karakter gua belum ada untuk bagian si Natalie. Jadi gue masih nyari Natalie. Natalie masih warna ungu ini di sini. Tinggal nunggu untuk tambahan mendapatkan punyai Natalie. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang pembahasan dari skill dan bahan material kalian untuk hero favorit kalian ataupun hero penjaga kalian. Yang penting tank ada di depan, lalu pukulan keras ada yang di belakang untuk formasi yang kalian ingin gunakan. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia, see you next time. Bye bye.